Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah, terima kasih saya sampaikan hingga saat ini masih istiqomah bersama kami dalam berbagi pengetahuan, ilmu, dan amalan serta yang lainnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa hal yang dianggap oleh kita sebagai tumbuhan ataupun barang yang tidak bermanfaat, kadang di satu sisi sebenarnya tumbuhan tersebut membawa manfaat besar jika kita paham khasiat dan kegunaannya? Seperti misalkan tumbuhan putri malu yang sering disia-siakan keberadaannya, ternyata mempunyai khasiat yang cukup ampuh, terutama untuk kejantanan seorang laki-laki. Jika tanaman ini diracik dengan benar, insyaallah akan bermanfaat yang luar biasa bagi Anda yang menggunakannya. Dimisalkan jadi 1 banding 10 atau bahkan jadi 1 banding 11. Artinya apa? Artinya kita belum ke puncak, si dia sudah memuncak duluan, bahkan hingga sudah berkali-kali memuncak. Namun sebelum lanjut, saya mengajak dengan segala kerendahan hati untuk menekan tombol subscribe bagi Anda yang belum dan menyukai video ini, karena dengan begitu Anda telah bersama-sama ikut serta mensyiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk Anda para subscriber channel Hikmah Doa, kami doakan semoga Anda selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dalam rumah tangganya, yang terlilit hutang segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera disembuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dimuliakan Allah, langsung saja bagaimana cara meraciknya agar tubuh kita berstamina kuat, terutama untuk urusan ranjang, dengan melalui racikan yang sederhana. Caranya adalah, ambillah bawang putih secukupnya, lalu kemudian tumbuk bawang putih tersebut, kemudian ambillah telur ayam kampung laki-laki, yang cirinya biasanya agak berbeda daripada yang lain. Ciri-cirinya ini lancip ujungnya. Namun telur tersebut jangan langsung ditelan semua, dan ambillah kuningnya saja. Kemudian ambillah juga madu hutan yang asli. Yang keempat, carilah tumbuhan putri malu. Ambillah daunnya, jangan dengan akarnya, ambil 2 siung saja. Lalu kemudian keempat ini dicampurkan, habis itu silahkan diminum dan tunggulah khasiatnya. Dengan izin Allah, khasiatnya sangat luar biasa. Sudah banyak yang membuktikan dan terbukti khasiatnya lebih dari 1 banding 10, bahkan hingga 1 banding 11. Teman-temanku, sahabat-sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Dan untuk Anda yang menonton video ini hingga akhir, saya doakan semoga Anda menjadi hamba yang kaya raya, banyak rezeki, sehat keluarganya, cepat punya rumah, mobil bagi yang belum punya, yang mempunyai hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, dan jika video ini membawa manfaat silahkan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan Anda sudah termasuk pada golongan orang-orang yang menyiarkan agama dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.